Ngajarin tuh apa ya, mungkin beberapa untuk beberapa orang yang gak terlalu bisa ngikutin cepet, ngajak orang ngajarin cepet itu tuh bakal bingung gitu kan, karena kayak menurutku ngajarin lumayan cepet dibanding yang Baekhyun. Nah pas Baekhyun tuh, Baekhyun kayak lebih pelan-pelan daripada yang kayak sekarang sih, mungkin juga pengaruh durasi kan, soalnya Baekhyun kemarin durasi itu panjang banget. Nah ini tuh kayak cuman 4 jam, 3 jam. Nah kalau Baekhyun kemarin tuh sampai berapa ya? 5 jam kali, kalau nggak salah tuh ya, lupa. Pokoknya tuh lama banget yang Baekhyun. Q&A-nya juga lebih panjang bahkan. Ini kayaknya Q&A cuma bentar doang. But it was an interesting and fun class. Karena kayak akhirnya diajarin sama penyanyinya, walaupun emang susahnya tuh di mungkin di ngapalin detail-detail kecil-kecil sama isolation badan ya, sama feelnya itu susah banget. Kai emang Yoshi, thank you Kai Sonsengnim, mani-mani yang suka keo.